Kalau saya mau mendem apa aneh lah, enggak. Kalau ngejarnya, apa, harus gua kucing. Kalau ternyata di sini tak buka sebuah gerek. Karena kucingnya. Kucingnya Melayu. Hik atau angkringan adalah sebuah usaha kuliner rakyat yang berasal dari Klaten. Jadi tak heran jika banyak masyarakat Klaten yang berprofesi buka angkringan. Bahkan tak hanya Klaten, di Jogja dan Solo Raya banyak kita jumpai warung angkringan ini. Akhir-akhir ini banyak kaum hawa yang memilih buka angkringan sebagai profesinya untuk menambah penghasilan. Termasuk yang dilakukan oleh ibu muda yang bernama Mutoharoh ini. Berniat untuk membantu suami, ibu muda kelahiran 1992 ini mulai buka angkringan di daerah Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Namanya angkringan Salsabila yang diambil dari nama salah satu anaknya. Sebelumnya pernah mencoba kerja di garmen namun hanya kuat 2 hari saja. Dipilihnya membuat angkringan karena modalnya kecil dan bisa enjoy sambil mengawasi anaknya yang masih kecil. Bermodal awal 1 juta pada akhir April tahun 2022, dia mulai membuka usahanya dengan menu seperti menu angkringan pada umumnya. Ada nasi kucing, gorengan, soto, sambal welut dan berbagai minuman. Kini juga tersedia ayam geprek dan rica-rica. Berparas cantik dan ramah dengan pembeli, menjadikan warung ini tak pernah sepi dari pengunjung. Di warung ini juga ada program Jumat Berkah. Setiap hari Jumat pengunjung bisa makan gratis. Ada soto nasi kucing dan gorengan mulai awal buka sampai tutup. Adapun modal untuk Jumat Berkah ada donatur yang membantu, termasuk dari suaminya sendiri. Angkringan Salsabila buka setiap hari mulai pukul 6:30 sampai 4 sore. Dari hari ke hari omset yang didapat selalu bertambah. Jika awal buka hanya Rp150.000, kini bisa mencapai Rp600.000. Untuk promosi, si pemilik warung selalu update di Facebook dengan akun Salsa Bila. Saat ini dia sudah memiliki hampir 10.000 pengikut. Mbak, namanya Mbak? Namanya Salsa Bila. Mbak, sejak kapan Mbak jualan ini, Mbak? Jualan di sini baru 5 bulan. Apa aja sih Mbak yang dijual, Mbak? Biasa Mas, angkringan, nasi kucing kan ciri khasnya. Ini nasi kucing pakai bandeng sama telur, soto, penyetan, nasi ayam penyet pakai es teh itu 10 ribu, sama penyetan nasi sama rica-rica mendok 15 ribu, sama tongseng mendok juga bisa. Mbak, apa aja sih yang dijual, Mbak? Yang dijual biasalah Mas, ciri khas angkringan. Nasi kucing, hujan nasi kucing, bandeng, nasi kucing telur, soto, paketan ayam penyet sama es teh, harga Rp10.000, paketan rica-rica mendok, Rp15.000, nasi sama rica-rica. Bukanya Mbak, tiap hari apa, mulai jam berapa? Untuk buka, insya Allah tiap hari buka, makanya nggak bisa tutup, nggak ada pintu nih. Ya udah, nggak ada di sini. Buka mulai jam 6:30. Sampai jam 4 sore. Oh, yang ada ya, paket Jumat Berkah ya, Pak? Iya, Mas. Terus ini ada paket Jumat Berkah itu nasi bungkusan ini sama soto sama gorengan, bakwan sama tempe itu gratis. Gratis ya? Iya. Dipatok berapa porsi tiap hari? Enggak dipatok berapa porsi, bebas ambil sepuasnya. Sampai habis ya, pokoknya? Iya, sampai habis. Kadang kalau belum jam 12 kok udah habis, saya bungkus lagi. Kasihan nanti untuk yang istirahat, jatah makan siang belum dapat, jadi aku bungkus lagi. Itu ada donasinya atau gimana, Pak? Ya, ada donasi juga. Kadang ada donasi dari, kadang ada pembeli untuk donasi tetap dari suamiku dan Mas Slamet dari Lampung. Mbak, kenapa sih, Mbak, kok jualan ini, Mbak? Kalau untuk kerja di pabrik, nggak kuat. Sebelumnya kerja di mana, Mbak? Sebelumnya kerja di mana? Di pabrik. Garmen, 2 hari. Oh, 2 hari. Oke, Mbak. Mbak.